rendang. Yang kami hormati asisten 1, asisten 2 dan asisten 3, seluruh pimpinan OPD, pejabat eselon 3 serta seluruh tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu pada acara di siang hari ini. Shalom. Sekali lagi shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita sekalian. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti bersama acara peresmian penerbangan perintis di Kabupaten Manokwari Selatan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ibu tamu undangan, hadirin sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Bupati Manokwari Selatan yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Manokwari Selatan sekaligus membuka dengan resmi penerbangan perintis rute Ransiki Numpor kepada Bapak Wempi Weliringku SEMSI dengan hormat disilakan. Terima kasih. Shalom. Kabupaten Manokwari Selatan. Juga para undangan, terutama para pejabat baik dari provinsi maupun kabupaten dan yang lebih khusus masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan mengetahui bahwa karena tugasnya Bapak Bupati berkunjung ke nenek sehingga hari ini saya mewakili beliau. Dan tidak mengurangi rasa hormat untuk peresmian di hari ini. Silakan Pak Dandi. Baik, yang saya hormati Forkopinda Kabupaten Manokwari Selatan dalam hal ini Pak Kapolres, Pak Dandim 1808 dan yang saya hormati dan saya banggakan kedua pilot dan asisten pilot atau kopilotnya. Dan yang saya hormati Kabandara Rendani Pak Otoritas Bandara Rendani juga Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari Selatan dan Otoritas dari Bandara Ransiki yang saya banggakan Kepala Distrik dan secara khusus seluruh pejabat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Saya ingin mengajak hari ini tanggal 20 bulan Januari, baru 20 hari kita lewati tahun 2024 ini. Kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat boleh duduk seketika di tempat ini menyaksikan suatu sejarah di mana pemerintah daerah bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan seluruh dinas yang terkait dengan perhubungan
khususnya perhubungan udara, dan hari ini satu hal yang sangat penting kita akan meresmikan rute penerbangan Transiki menuju ke Numpor. Dan tadi hari ini pesawat baru saja mendarat di lapangan Transiki Mawar yang kita ingin namakan nanti. Ini bisa kita duduk seketika bersama-sama. Sungguh pun hari ini kita begitu tergesa-gesa dengan ketidakpastian jam yang akan mendaratnya pesawat. Tapi kita bersyukur, saya walaupun sedikit terlambat pesawat sudah mendarat, baru saya sampai, tapi kita juga Pak Dandim dan Pak Kapolres, para pejabat, nah, ini merupakan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Tanggal 20 bulan Januari, catatan sejarah mencatat di Kabupaten Manokwari Selatan. Hari ini kita bersyukur, puji Tuhan, karena jerih payah daripada Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya, bahkan seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan, tidak sia-sia. Hari ini ada di depan kita pilot dan co-pilotnya. Itu merupakan sejarah yang tercatat di hari ini. Kalau sedikit kita melihat ke belakang, tahun 2016 setelah saya dan Pak Bupati dilantik, hari itu juga kita mencetuskan bahwa kita akan mulai membersihkan lapangan Transiki ini. Secara bertahap, setiap tahun ada anggaran daerah maupun anggaran dari pusat. Walaupun tidak banyak, tetapi kita berusaha. Jadi kalau dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 ini, kurang lebih 9 tahun sudah, memasuki 9 tahun, berjalan yang cukup panjang. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita sama-sama menyaksikan pesawat Susi Air sudah mendarat dengan baik di Kabupaten Manokwari Selatan. Mari kita naikkan puji Tuhan, syukur kita pada Tuhan. Dan menjadi harapan kita dengan lapangan yang masih seperti ini dan terus akan dikembangkan sampai dengan terminalnya. Di tempat inilah kita akan memulai lanjutan pembangunan. Tetapi hari ini secara resmi saya mewakili pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan meresmikan rute penerbangan dari Biak Numpor atau Numpor ke Transiki ini, dan sudah tiba. Dan selanjutnya kita akan juga kembali ke Numpor lagi. Kedua pilot tadi saya tanyakan nanti dari Numpor akan kemana lagi. Rencananya kembali ke Manokwari. Dan itulah kurang lebih 12 rute yang akan dilalui oleh Susi Air dalam penerbangan perintis di Kabupaten Manokwari Selatan dan beberapa kabupaten yang sudah menjadi rencana kerja dari Bandara Rendani, bahkan Dinas Perhubungan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian, dan izinkan saya dengan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 20 November Januari tahun 2024, saya mewakili Bupati Kabupaten Manokwari Selatan secara resmi meresmikan jalur penerbangan antara Transiki ke Numpor dan selanjutnya. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Manokwari Selatan yang telah membuka dengan resmi penerbangan perintis rute Transiki Numpor pada siang hari ini. For a long time, we have flown over Transiki Airport, and it's finally a pleasure to be able to land here today. We checked out the runway. The runway is looking very, very comfortable. Everyone has done very good work in preparing the runway for us and its landing. And runway is very smooth, very large, and we hope to complete
safe landings here for the rest of the time that we are operating in this airport. I want to say thank you to everybody for allowing us to come here today and for welcoming us into this airport, and we look forward to serving Rensiki in the future. Numfuta Rensiki is about 22 minutes. Yeah, 20 to 22 minutes. And my name's Mark Stallum from UK. Yes. Thank you. Thank you very much.